perlintasan rel kereta api Dewi Sartika ya. Nantinya akan ada underpass di sini ya. Kita coba tanya-tanya warga di sekitar sini, setuju atau tidak dengan adanya proyek underpass di kawasan sini. Kalau kita Pak, setuju-setuju aja Pak. Biar lancar perjalanannya ya kan, nggak macet lagi. Jadi buat orang nyebrang juga nggak bahaya. Dibebaskan depan? Udah. Dapat ganti rugi juga? Kalau kita ngontrak Pak. Oh ngontrak, iya. Yang punya dapat ya? Iya. Udah dibebaskan yang penting ya? Iya. Jadi agak sini ya? Oke, yang penting setuju aja Pak? Iya, kita setuju aja. Oke. Yang penting buat masyarakat enak, nggak macet, nggak ini ya. Oke. Enak lah. Biar lancar ya? Iya, agak lancar. Ya gimana ya, kalau misalnya bisa mengatasi kemacetan saya setuju, tapi apa yakin? Tapi kayaknya kalau mau dibikin underpass, kalau misalnya angkot-angkotnya masih pada ngatem juga, itu nggak menjadi solusi juga. Jadi takutnya malah buang-buang anggaran aja. Tapi kalau itu yang terbaik, saya setuju. Sepakat sih, biar nggak terlalu macet. Kan dua jalur tuh keretanya. Lama banget kalau di situ, jadi ya biar lancar lah kalau lagi jalan, lagi kalau siang-siang. Mudah-mudahan cepet ya. Mudah-mudahan cepet lah. Gak hanya di sini, di mana lagi Citayam? Nih Citayam tuh, Bojong. Citayam juga parah tuh, sama di Bojong nih. Biar mengurangi kemacetan. Emang sering lewat situ macet ya? Kadang-kadang. Kadang-kadang macet ya? Iya. Oh kalau di bawah nanti nggak macet ya? Ya semoga aja nggak Pak, jadi tambah jalan gitu. Terus? Apa ya? Ya mungkin ini aja sih Pak, biar gak terlalu macet aja gitu. Lancar jadinya ya? Iya jadi lancar. Oke, makasih ya. Kita lihat di toko-toko sebelah sini. Ini akan terkena pembebasan semua. Dan sudah dibebaskan infonya. Ada beberapa yang belum dibongkar. Sama ini juga sudah dibebaskan ya. Ada yang belum juga. Ini sudah dibebaskan. Sudah siap dibongkar ya, jadi diminggirin semua. Ya, jadi di sisi ini akan terkena pembebasan ya, sudah dibebaskan sebagian. Ya bang, iya. Mau dibangun underpass setuju gak bang? Ya setuju-setuju aja. Setuju ya? Iya, setuju-setuju aja. Bapak juga setuju, Pak? Setuju, nggak bicara. Oh, sini kerjanya apa di sini? Parkir, Pak. Parkir? Iya. Okay. Sering macet nggak di sini? Alhamdulillah, yang macet mah kereta doang. Oh iya.
Kali ini saya berada di kawasan bakal jadi underpass Dewi Sartika ya pemirsa. Hari ini ada acara groundbreaking pembangunan simpang tidak sebidang. Namanya seperti itu, Jalan Dewi Sartika Depok, Jawa Barat ya. Kita ikuti selengkapnya dan Trip Channel episode kali ini. Sekali lagi selamat datang dan diundang sumping kepada Bapak Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil. Baik, untuk Bapak Ridwan Kamil berkata untuk melihat hasil pembangunan yang sudah berada. Ya, Pak Ridwan Kamil sudah tiba, Gubernur Jawa Barat. Ini adalah groundbreaking atau momen di peresmian groundbreaking ceremony pada pagi hari ini. Baik, terima kasih untuk seluruh tamu undangan, untuk Bapak Gubernur yang telah hadir. Terima kasih kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Terima kasih kepada Bapak Direktur Keselamatan Perkeretaapian DJKA dan terima kasih kepada Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT Nindya Karya. Saya haturkan terima kasih juga untuk seluruh tamu undangan dan juga teman-teman media yang telah hadir dan berkenan pada peresmian pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar dan Depok menjadi kota yang makin juara dan sehat. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Ya. Bagaimana kehadiran di acara groundbreaking ceremony? Terima kasih. Oke, pemirsa, demikian acara groundbreaking sudah selesai. Terima kasih sudah menonton dan Trip Channel episode eksklusif kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke pemirsa, demikian acara groundbreaking underpass Dewi Sartika. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.